welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti yang aku udah janjiin ke kalian, hari ini aku mau bikin room tour karena kamar aku udah jadi. Jadi ini dia tampak pintu depannya. Dan langsung kita masuk. Oke. Biasa kalau masuk ke kamar, aku ganti sendal dulu. Jadi ada sendal luar kamar dan sendal dalam kamar. Oke, silahkan masuk. Oke, jadi kita tutup dulu pintunya. Dan di sini ada saklar-saklar lampu. Jadi lampunya beda-beda, jadi ada banyak gitu dan dia kayak satu-satu gitu nyalainnya. Dan pertama-tama kalau misalnya kalian masuk kamar aku, ini ada rak. Dan dia ada kayak lilin aromaterapi, ada parfum-parfum, dan ada squishy. Oke, abis itu pindah ke sini, ini ada jendela. Jadi ini bagus banget cahaya mataharinya tuh, kalian bisa lihat kayak gimana ya, kayak aesthetic-aesthetic gimana gitu cahayanya. Terus dia kayak makin lama tuh makin jalan tau gak sih cahaya mataharinya, makin lama makin kesana. Dan ini bisa dibuka, cuma aku gak pernah buka ini. Ini pertama kalinya aku keluar deh kayaknya. Aku bakal keluar sih. Ini pertama kalinya aku keluar. Tuh, ada mama aku lagi cuci baju. Ntar mukanya disensor ya. Nggak, nanti disensor. Pokoknya ada mama aku. Dan di sini aku bisa lihat kolam renang. Nah, ini aku bisa loncat juga dari sini, cuman belum diizinin. Nanti aku bakal izin sambil diizinin dan aku bakal loncat dari lantai 2. Oke, kita tutup. Dan di sini ada tanaman aku, ada 2 monstera. Aku kasih kayak keranjang gitu supaya lucu. Dan ini melengkung-melengkung gini sebenarnya gara-gara dia tuh terlalu dingin AC kamar aku. Ini jadi harus dikeluarin dulu teras. Dia kayak beda gitu tipe monsteranya, aku nggak tahu. Dan di sini ada cermin raksasa. Dan ini bisa dinyalain langsung pakai kayak saklar gitu. Dan di sini ada kayak bangku gitu. Ini khusus untuk taro penyiram tanaman ini. Jadi ini kalau misalnya pagi atau sore aku siramin. Kalau misalnya lagi trik-trik kata papa aku tuh nggak boleh disiramin. Jadi aku nggak bakal praktekin sekarang. Karena aku takut monsteranya meninggal. Terus di sini ada karpet bulu-bulu dan juga ada barbel. Ini barbel. Cuma aku jujur aja aku udah nggak pernah olahraga lagi. Udah lama banget. Belum ada niat untuk olahraga. Tapi aku udah bertambah sih guys berat badannya. Jadi aku akan olahraga. Cuman belum untuk dekat-dekat ini. Dan di sini ada meja di samping ranjang aku. Nah ini ada stop kontak yang buat ke lampunya. Aku tutup. Ini ada kayak tanaman palsu, aku gak tahu ini apa. Terus ini ada kayak aromaterapi, ini bisa nyala. Tuh, lampunya bisa nyala seperti ini. Terus dia bisa ganti-ganti warna juga. Kalau misalnya malam ini bisa jadi lampu tidur. Cuman aku tidak butuh lampu tidur ya. Aku tidur dalam keadaan gelap sama sekali. Terus di sini ini ada kayak aromaterapinya. Terus ini ada kayak kabel-kabel yang aku pakai. Ini ada penutup mata dari kuku aku. Ini ada Elgato. Terus di bawah ada apa ya? Kayak kosong deh. Kan kosong. Dan sekarang ini dia ranjang yang aku tidurin. Biasa tapi aku cuma tidur di pojok sini doang. Aku nggak pernah tidur di tengah, aku nggak pernah tidur di sini. Kayak paling enak tuh di satu sisi ini doang. Ada lukisan aku juga. Kalau misalnya kalian lihat di kamar lama aku ada lukisan juga. Ini cuma kayak diganti doang gambar-gambarnya. Dan ini aku bikin sendiri semua. Cuman aku mau tambah satu lagi di sebelah ya. Di antara 2 lukisan di atas itu. Cuman nanti dulu guys, aku bingung mau isi apa. Aku juga belum beli bingkainya. Dan di sini ada tempat yang lebih sering aku tidurin. Karena di sini tuh ada charger. Abis itu aku lagi ngecas nih. Abis itu ini ada buku-buku yang lagi aku baca. Belum aku lanjutin lagi. Belum selesai maksudnya. Abis itu ini ada boneka. Nggak tahu kenapa aku taruh sini. Ini ada apa ya? Aku juga nggak inget sih. Oh ini ada barang yang aku mau kasih ke teman aku. Kalau misalnya kita ketemu, cuman aku belum ketemu-ketemu. Abis itu ini ada body lotion. Abis itu ini ada kayak parfum untuk tidur gitu. Cuma aku nggak pernah pakai sih. Aku baru inget ada di sini. Dan kayaknya ini juga nggak ada di isinya. Oh ada. Ini kayak alat-alat komputer yang jarang aku pakai, yang kalau misalnya ditaruh di meja itu bikin berantakan. Terus ini adalah meja komputer aku, tapi aku jarang banget nyalain laptop ini di sini karena internetnya kagak nyampe. Jadi aku harus tambah satu alat gitu untuk biar nyampe internetnya ke kamar ini, cuma aku males. Ini ada ring light untuk aku. Biasa kan dulu suka record kayak gaming-gaming gitu ya. Sekarang sih jujur aja nggak pernah. Jadi kayak ring light-nya sebenarnya agak ganggu, cuman nggak apa-apa sih. Terus di sini ada headset, habis itu ada mic, terus ada handphone aku yang lagi dicas lagi, mata pensil. Habis itu di sini aku biasa suka nulis-nulis sesuatu. Di sini ada buku-buku yang sering aku tulis-tulis, ada jurnal. Sini jadwal buat aku bikin YouTube. Terus ini kalau misalnya aku baca buku,
aku suka taruh di buku ini karena aku pelupa banget. Kalau misalnya aku nggak tulis, ya udah aku lupa. Nggak semuanya aku tulis gitu loh, kayak yang penting-pentingnya aja. Terus di sini ada kayak alat-alat random sih. Ada lipstick, gunting, spidol, dan juga parfum. Itu ada semprot-semprot muka, abis itu ada pembatas buku, hand sanitizer. Ini minyak apa ya ini guys? Ini kayak kalau misalnya aku lagi sakit kepala atau apa gitu. Ini ada pembatas buku. Aku banyak banget merchandise-nya karena menurut aku lucu banget karakter-karakternya. Banyak banget kan? Noh, BTS semua. Dan di sini ada tong sampah aku yang aku lagi cas. Dia kayak otomatis gitu loh, nih lihat ya. Jadi bisa nutup sendiri. Tunggu, sabar. Nah, lagi dicas gitu. Dan ini kalau misalnya kalian buka, ini ada kayak harddisk-harddisk aku yang udah penuh. Terus ini ada sticky notes yang aku lupa ternyata aku punya sticky notes segini. Terus ini ada kayak kabel-kabel yang nggak kepake. Terus ini ada kayak harddisk baru. Dan ini gambar-gambar lama aku yang waktu itu aku pernah kasih lihat ke kalian di video room tour yang kemarin. Ih, kamu berisik banget. Dan pindah ke sini, ini ada meja makeup aku. Ini ada lipstick, banyak banget juga yang udah expired dan udah aku buang-buangin. Kalau misalnya dulu kayaknya full deh, sekarang udah banyak banget yang aku buang-buangin karena udah lama banget aku nggak pernah tambah-tambah lagi. Dan di sini ada kulkas mini yang isinya skincare aku. Dan aku kan pasang kayak bandana kelinci gini kan, terus aku taruh di story aku. Terus teman aku kayak nanya, Jim, beli kulkas kelincinya di mana? Terus aku kayak bilang, ini bukan kulkas kelinci, tapi ini kulkas biasa. Aku pakein headband kelinci karena kayak dia jadi lucu banget. Ya nggak sih? Jadi kayak bunny refrigerator. Dan di sini ada kaca warna putih. Abis itu ini ada makeup aku. Ini ada skincare dan kipas. Kalau misalnya aku pakai skincare, dia kayak diginiin nih. Karena kalau misalnya skincare kan dia harus ngeresep dulu ya, baru kita bisa next ke skincare selanjutnya. Dan aku bisa keringinnya pakai ini karena lebih cepet dan jadi adem banget. Ada biskuit. Aku suka banget nyimpenin makanan kayak gini kalau misalnya lagi pengen sedikit, bisa aku makan. Habis ini ada kotak tisu nih, kotak tisunya bagus banget sih. Dia kayak bisa menyimpan cotton bud juga. Dan ini kayak tisu buat kacamata, buat lensa gitu. Dan ini adalah makeup yang setiap hari aku pakai. Ini makeup yang sering aku pakai. Biasa aku taruh sini supaya lebih gampang gitu loh. Ini ada cushion, ada ini eyeshadow yang selalu aku pakai. Punyanya Cititan. Di situ ada foundation dan concealer sebanyak ini. Di sini ada yang eyeshadow yang udah habis-habis sudah bertahun-tahun. Aku nggak tahu ini udah expired atau belum. Cuman alis aku aman-aman aja pakai ini, nggak jerawatan. Abis itu ini ada pimple patch karena jerawat itu nggak boleh dipencet, harus pakai ini aja. Terus kayak ada, ya gitulah makeup yang lain. Dan kalau misalnya kalian buka sebelah sini ya, ini random banget sih, kayak kenapa dia ada di sini gitu. Ini ada cat akrilik yang neon dan juga pastel, belum pernah aku buka. Habis itu ini ada Copic, habis itu ini ada pensil warna-warni. Habis itu ini ada kayak masking tape yang kalau misalnya buat ngelukis pinggirannya biar nggak kena. Terus ada cat air, ini ada oksigen. Karena aku kalau misalnya asam lambungnya kambuh itu aku lebih kebengek daripada yang lain-lain. Lalu di sini ada lemari-lemari aku. Terus ini ada lukisan aku dan ada lukisan printan. Habis itu di sini ada banyak bando. Kalian bisa ngaca juga di sini. Terus pas dibuka ini banyak barang-barang random sih. Ada baterai, cotton bud, kotak jam, kacamata, ada skincare lagi, ada kosong. Pokoknya ini barang-barang random yang aku habis bikin video, kayak bekas yang buat bikin kepala botaknya Upin Ipin, darah mainan, kacamata, dan lain-lain. Wig juga ada di sini. Sini ada kayak paper bag yang bisa aku pakai kalau misalnya buat ngirim barang ke orang. Oke, terus lanjut ke sebelah sini. Ini ada background yang biasa aku pakai buat bikin video karena aku suka aja kayak gini gitu. Tuh, ada gold play button aku. Habis itu ada boneka apa sih namanya? LOL. Habis itu ada ini celengan sih, cuman lucu aja bentuknya gold gitu. Terus ini ada hadiah dari teman aku, ini mirip banget sama Tabi sama Mochi. Akunya juga lucu. Terus ini ada lilin berdoa dan lilin aromaterapi. Dan ini ada LOL surprise lagi, silver play button. Dan ini kayak buat megangin sesuatu yang sering dicari. Dan ini ada mutiara, ini tadinya bisa nyala gitu loh, cuman gara-gara aku nyalain terus jadi habis baterainya. Terus ini kita buka satu-satu ya. Ini kayak barang-barang yang baru, kayak tisu baru, barang-barang yang sering aku pakai dan baru. Abis itu,
ini ada kayak box-box yang udah kosong yang bisa dipakai nih buat apa gitu. Kadang-kadang kan suka perlu tuh, tapi kadang-kadang udah kebuang. Nah, aku biasa simpen di sini. Terus ada botol spray juga yang bisa dipakai. Habis itu, ini ada kayak alat buat eyelash lift gitu. Dan di sini banyak jepitannya gitu, guys. Habis ini ada squat mata yang aku pakai. Ada soft lens yang beli di Jepang, aku nggak tahu ini udah expired atau enggak, cuman ini soft lens yang sekali pakai gitu. Dan saking sayangnya aku nggak pakai-pakai, mungkin dia udah expired sekarang. Habis itu ini ada scrunchies. Habis itu ini ada squat mata lagi yang aku pakai. Ini bagus banget, kayak nggak kelihatan pakai apa-apa gitu. Ini dari Jepang, tapi habis itu ini ada barang-barangnya yang belum aku buka. Habis itu ini karena aku suka banget koleksi stiker. Ini semua stiker-stiker. Stiker semua. Ya kayak bagus banget. Suka aku tempel-tempelin kayak di buku aku. Aduh, itu koko aku lagi bekerja keras ya. Ya, jadi dari sini aku bisa banget denger dia teriak-teriak gitu, guys. Ya, teriak-teriak. Cuman, kalau aku teriak, aku diomelin. Ya, maklum ya, lagi mengejar target. Kalian bisa lihat denger gak sih Jasnya lagi teriak-teriak? Kayaknya enggak ya. Di sini ada masker-masker yang... ternyata ini di sini. Sabun cuci muka aku cariin. Ternyata ada di sini. Nih kayak sabun-sabun yang aku beli online. Yang 5 ribuan gitu. Cuman saking 5 ribuannya aku jadi takut makainya, guys. Soalnya aku pernah pakai dan kayak langsung muncul jerawat gitu. Terus aku belinya udah banyak banget lagi semuanya. Lalu di sini ada kayak berbagai macam dompet-dompet. Tapi aku gak suka sih ini kayak gak bisa naruh apa-apa gitu. Cuman naruh kartu dikit udah langsung penuh. Foto aku sama teman-teman aku. Ini kalau di foto booth matanya jadi kayak gede gitu. Terus ini ada notebook aku beli, ada kayak solatip-solatip motif gitu. Dan kalau misalnya kalian buka sebelah sini, ini ada alat untuk bikin nail gel semua warna. Terus ada LED-nya juga. Ini ada kuas-kuasnya juga. Ada manik-maniknya. Ini tadinya ada kapas di dalam sini, cuman aku udah beli yang ini. Khusus untuk nail eyelash. Biasanya aku bikin kuku gel sama orang gitu kan sebelum pandemi. Cuman karena gak boleh, jadi aku beli kutek-kutek kayak gini. Supaya aku bisa bikin sendiri di rumah. Cuman sebenernya kalau bikin sendiri tuh jadi pegel banget. Dan hasilnya juga ya, pakai tangan kiri ya. Ya gimana sih, tangan kiri gak bagus-bagus amat. Terus di sini ada box-box laptop, iPad, handphone, dan lain-lain. Tuh kayak grip ini, mic. Oke. Okay. Lalu kita pindah ke sebelah sini. Terus ini ada TV. Aku nggak pernah pakai TV-nya buat nonton karena di sini nggak ada channel TV gitu kalau nggak salah ya, aku nggak tahu sih. Aku bisa nontonnya di handphone, di internet gitu loh. Dan ini TV-nya udah lumayan cukup lama. Jadi dia nggak ada fitur yang buat konekin ke handphone juga. Jadi aku nggak pernah pakai. Paling dia cuma bisa untuk connect ke Nintendo Switch. Tapi aku udah jarang juga main Nintendo Switch karena aku capek berkebun terus ya. Terus di sini ada tempat buat ngecas iWatch. Nih, kalian lihat ya. Ini aku lepas. Dan ini bisa ditempel di sini. Ini lucu banget sih. Terus di sini ada pohon kaktus hiasan doang sih, tapi dia bisa nyala. Mana ya? Oh, ini. Terus di sini, kalau misalnya kalian buka. Jadi di sini tuh banyak kayak Nintendo games aku. Habis itu ada tempat buat taruh kayak giniannya. Pokoknya semua yang tentang Nintendo Switch ini. Tuh, ada stick PS-nya juga. Apa sih? Stick-nya. Di sini ada tempat buat taruh game. Dan please ya, ini aku beli udah lama banget. Aku beli udah lama banget. Jadi, gak ada. Jangan hubung-hubungkan apapun. Di sini ada kartunya juga. Kartu tentang Nintendo Switch. Bawahnya aku belum tahu mau taruh apa. Karena ini lemarinya aku baru beli. Habis itu, di bawah sini ada yang buat aku nge-vlog nih. Aku kan suka nge-vlog sendiri, aku pakai ini. Dan ada kayak tripod-tripod khusus untuk di kamar. Tripod khusus handphone. Ini ada baterai-baterai gitu. Dan ternyata di sini ada baterai. Enggak, tapi ini aku baru taruh kok. Habis itu ini ada kamera dulu aku dan alat-alat casnya, mic, dan ini ada lampu LED yang kalau misalnya dipakai untuk handphone. Nyalainnya gimana ya? Oh, ini. Tada! Jadi kita tinggal pakai ini aja. Matiin. Lalu di atas sini, aku suka banget ganti-ganti casing. Jadi ini semua casing yang aku punya. Terus ini ada casing-casing yang gendut dan ada casing-casing yang dikasih sama teman aku, tapi ini handphone lama aku.
power bank, casing buat AirPods, dijedai segala warna. Jadi sesuaikan dengan bajunya gitu loh. Kalau misalnya mau pergi, jedainya bisa pilih mau warna apa. Cuman ini udah banyak yang hilang-hilang juga. Dan aku karena suka pakai jam tangan, sekarang aku beli semua warnanya gitu guys. Oke, kita tutup. Dan di sebelah sini itu ada remote AC, remote TV, remote buat lampu ini. Ini lampu yang kayak star. Kayak berasa lagi ngeliatin bintang-bintang gitu di kamar. Abis itu ada handphone-handphone aku. Nih, semuanya masih nyala. Dan ini ada tas yang sering aku pakai buat pergi. Cuman ini nggak bisa nampung apa-apa, jadi kayak cuman kalau misalnya mau bawa handphone dan dompet doang. Terus ini ada vacuum cleaner. Ini pembelian terbaik sih guys. Aku suka banget bersih-bersih pakai ini. Soalnya kalau misalnya pakai yang gede itu repot banget kan. Tapi kalau misalnya pakai yang ini ya, cuman kayak gini. Udah langsung, tuh langsung keisap semua, maaf ya jorok ya, tapi ini kotoran. Terus di sini ada sepatu olahraga yang buat aku olahraga di kamar, karena aku suka olahraga di kamar, cuma ini belum pernah dipakai sama sekali. Terus ini ada stop kontak kalau misalnya butuh, tapi aku belum butuh karena udah ada di setiap tempat gitu. Terus ini ada roll kabel kalau misalnya aku lagi mau bikin video, tapi butuh ring light di tempat tertentu. Sudah! Sekarang kita pindah ke belakang. Oke, jadi ini tuh vacuum cleaner punya mama papa aku. Cuman karena mereka nggak pernah pakai, mereka lebih suka bersih-bersih sendiri. Jadi aku minta aja, soalnya aku nggak suka bersih-bersih sendiri. Nah, jadi dia bisa dinyalain gini nih. Sebenarnya bisa pakai handphone sih, cuman karena tadi udah dimatiin manual. Kan nyangkut kan? Nah, pokoknya dia bisa jalan-jalan gitu, dan aku bisa suruh dia nge-charge sendiri juga nih. Confirm. Go charging. Tuh, go charging. Dia bisa nyari tempat casannya dia tuh di mana. Dia bingung kan, tadi tuh nggak begini bentuknya. Tapi karena kamu dorong, tadi jadi miring. Nah. Charging. Udah, matiin dulu ya. Dan di sini ada... ya pokoknya ini kayak yang kayak untuk salon-salon kecantikan gitu, karena aku nggak boleh kesana, jadi udah aku beli aja alatnya. Terus ini ada laptop dan iPad. Aku lebih suka pakai ini karena bisa dibawa kemana-mana gitu daripada laptop yang tadi, karena internetnya tidak sampai ya, sekali lagi ya. Terus di sini ada meja. Kadang-kadang kalau misalnya bikin video di kamar, aku sering pakai meja ini kan, kayak untuk makan dan segala macem, review-review atau makeup. Aku taruh makeup-makeupnya di sini. Dan kalau misalnya mau dipakai, aku baru geser. Habis itu ada tong sampah juga, karena satu tong sampah saja tidak cukup untuk di kamar. Terus ini ada makeup-makeup yang jarang banget aku pakai. Dan di sebelah sini ini ada fitness mat aku. Belum pernah aku pakai karena belum ada semangat untuk olahraga. Dan di sini ada barang-barang yang jarang aku pakai, kayak ring light. Aku lebih sering bikin video di bawah sebenarnya daripada di kamar, tapi harus ada juga di kamar supaya nggak gotong-gotong. Karena sebenarnya ada lebih juga sih ring lightnya. Habis ini ada boneka-boneka. Tadinya aku pajang di rak-rak aku yang warna-warni itu. Tampilin fotonya ya. Ting. Dan rak-rak yang warna-warni aku pindahin ke sini. Jadi nggak bisa semua warna aku taruh karena raknya tuh cuma 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya di rak yang lama aku tuh kayak ada 8 warna kan. Jadi aku isi sama kayak berbagai macam alat-alat random. Dan kebanyakan buku sih. Soalnya aku bingung mau taruh rak buku di mana. Dan ini kayaknya yang paling pas gitu. Dan daripada nyusun buku berdasarkan kategori bukunya, aku lebih suka nyusun buku berdasarkan warna bukunya. Kayak biru, ungu, hitam, hijau, kuning, dan merah. Terus di atas-atas juga itu warna merah. Jujur nggak bisa keambil barang-barangnya semua, itu cuman hiasan doang. Dan buku-buku yang udah aku baca. Terus atas itu ada kayak yang bikinan aku sama Justin waktu itu dibikin video. Ini ada yang punya Justin di sini. Tada! Ini aku mau benerin, baru dia mau pajang. Cuman aku belum sempat benerin. Dan di kamar aku itu ada dua ruangan. Mari kita lihat ruangan yang pertama dulu. Ini sebenarnya nggak pernah ditutup, cuman karena mau bikin video aku jadi tutup. Dan di sini ada baju-baju aku. Ini ada baju tidur. Pokoknya bajunya aku susun berdasarkan ini baju tidur, baju kaos, baju kemeja yang lengan pendek, kemeja lengan panjang. Terus ini ada turtleneck. Pokoknya begitu ya, aku susun berdasarkan begitu. Dan di sini aku susun lagi-lagi berdasarkan warna pelangi. Jadi tiap dicuci aku pasti susun-susunin berdasarkan warna pelangi. Habis itu ini juga pelangi, cuman aku nggak terlalu pakai dress, jadi pelanginya butek. Terus di sini ada baju yang hitam, navy, dan juga putih. Ini dress. Di sini ada sweater-sweater juga.
yang warna-warni. Oh ya, bawahnya banyak celana ya. Bawahnya banyak celana. Abis itu ini ada tas. Cuma aku gak terlalu ngoleksi tas gitu loh. Menurut aku buang-buang uang banget. Aku dulu pernah beli tas-tas branded nih kayak gini. Cuma sekarang aku udah gak ikhlas belinya. Jadi aku pakai yang udah pernah aku beli aja. Karena gak worth it aku pikir-pikir. Cuman mumpung udah punya, ya udah jadi aku gak yang aku buang juga sih. Aku gak bakal nambah tas branded lagi kayaknya. Dan di sini ada koper-koper aku. Sebenernya bukan koper aku sih, ini koper siapa ya? Koper Justin, koper mama. Cuman karena ini ruangannya gede, jadi kita taruh sini aja. Aku gak punya koper, guys. Ini baju-baju aneh yang bekas bikin video nih, kayak baju-baju Jepang, Korea. Ini ada kebaya aku belum pernah pake. So, ini baju ya, pas jadi cute girl aku beli ini. Kalau ini baju lama aku, nih. Ada tulisannya Jessica Jen. Terus ini ada baju profesor, baju sekolah Jepang, baju Natal. Ini kebaya ujian aku, selimut-selimut. Ini ada berangkas. Tidak ada yang tahu passwordnya. Aku juga gak tahu, jadi aku gak bisa buka. Ini ada baju Onesi, ada 4. Terus ini ada baju kaos-kaos yang polos. Tuh, kayak aku susun berdasarkan warna pelangi juga. Terus ini ada jaket yang hitam dan juga putih, dan juga navy. Aku susun berdasarkan warna juga. Terus ini ada one set juga, kayak gini nih, baju dan bawahan. Pokoknya one set. Habis itu ini ada rok aku, rok. Dan pokoknya lemari-lemari yang kecilnya itu kayak kos kaki, shawl, dan segala macam gitu. Terus ini ada baju yang sebenarnya udah jatuh, cuman aku nggak mau taruh di sini karena kotor nanti. Jadi nanti aku bakal pakai. Oke, sekarang kita keluar. Karena gelap banget ya di situ ya. Jadi ada satu ruangan lagi, yaitu kamar mandi aku. Aduh. Oh, kita nyalain lampunya dulu. Ini lampunya juga banyak banget. Dan kalau misalnya kalian bilang gede banget, aku juga setuju ini gede banget karena menurut aku, karena aku sendiri juga nggak pakai semuanya gitu loh. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat ada skincare aku, terus aku suka banget koleksi sabun-sabun gitu, kayak wah, sabunnya lucu banget. Habis itu ini ada yang aku pakai kalau misalnya aku mau sikat gigi segala macam, cuci muka. Dan ini ada hair care aku tuh, cuman segini yang aku pakai. Terus ini ada rambut. Terus ini ada kaca gede banget, tapi aku lebih suka ke sisi sebelah sini. Terus ini ada bathtub. Aku jarang sih merendamkan diri di sini, tapi aku suka sih ada ini. Jadi aku salah satu anggota keluarga yang kalau misalnya dikasih bathtub itu aku bakal pakai karena mama, papa, koko aku itu kemungkinannya kecil banget untuk pakai bathtub ini. Dan di sini ada kayak yang alat-alat untuk bathtub gitu lah ya, kayak ada garam untuk mandi, habis itu ada bubble soap dan ada lilin lagi karena I love lilin so much. Habis itu ada tempat untuk handuk di sini. Karena kalau misalnya aku selipin di sini, dia tuh entah mengapa deket sama ini dan jadi bau kayu. Baunya enggak enak banget. Terus ini ada tempat aku untuk mandi, kayak dia akan mengeluarkan air gitu, terus bisa pindah juga ke sini. Tapi aku lebih suka pakai yang ini karena nggak tahu ya, aku kayak nggak bisa napas gitu kalau pakai yang ini, jadi kayak air semua kan. Oke, kita tutup. Lalu kita putar ke sebelah sini. Ini ada kayak shampoo yang aku suka pakai, sabun juga. Pokoknya yang kalau beli satu tuh cepet banget abisnya, jadi aku beli agak banyak supaya nggak beli lagi. Terus di sini kosong. Jujur di sini lemarinya banyak banget. Coba kalian bayangin kalau Justin pakai kamar mandi ini kayak cuma ada 2. Ini aja udah kosong banget kan. Terus di sini ada tong sampah. Setiap kamar mandi ada tong sampah. Abis itu kamar aku ada 2 tong sampah. Dan di sini ada kayak tempat untuk nyimpan barang-barang yang berantakan nih. Cuman jangan dikasih lihat ya karena berantakan. Abis itu udah deh, sekarang kita balik ke depan dulu ya. Oke, guys, jadi kalian bisa lihat mataharinya bener-bener aesthetic gitu, kayak pas lagi golden hour ya, aku suka banget sih ngeliatinnya. Oke, guys, jadi di room tour dari aku, ruangannya sebenarnya masih banyak spot yang kosong dan bisa diisi yang lain. Cuman untuk sekarang ini aku belum tahu mau isi apa, jadi aku room tour sekarang sebelum dia jadi kapal pecah. Karena ruangan ini ya sebenarnya nggak serapi ini, aku rapi-rapiin dulu hari ini sampai serapi ini. Cuman nggak berantakan-berantakan banget kayak kamar aku yang dulu. Oke, guys, jadi semoga kalian suka sama video kali ini dan kalian bisa melihat inspirasi-inspirasi kalau misalnya mau desain kamar. Ya walaupun kamar ini nggak yang menginspirasi banget gitu, enggak. Dan semoga kalian suka sama video kali ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ke channel ini karena subscribe gratis. And see you in the next video. Bye-bye!